Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sihat-sihat semua. Jumpa lagi dengan saya, Aji Utama dari Indonesia. Di kesempatan kali ini, kita akan cakap seputar Johor Darul Takzim yang terus mempertontonkan dominasinya di Liga Super Malaysia. 4 perlawanan, 17 jaringan, dan hanya satu kemasukan. Bahkan sebagian penyokong menganggap satu kemasukan kemarin adalah noda ya. Padahal kita tahu JDT kemarin memenangkan skor yang cukup telak ya, 5-1 atas Kelantan FC. Ya, itu. Dan kalau kita cakap seputar Johor Darul Takzim, itu tentu erat kaitannya dengan Tunku Mahkota Johor ya. Dan kita tahu juga mungkin TMJ ini sedikit ya di yang ada di dunia ini sosok yang apa ya, perbincangan seputar klub, kejayaan klub itu selalu dibumbui dengan bagaimana sosok di belakangnya ya. Biasanya kan kita lebih cakap bagaimana prestasi klub tersebut ya. Tapi kalau TMJ ini memang seringkali juga diperbincangkan. Dan seringkali memang apa yang disampaikan TMJ ini cukup viral ya. Memang kaitannya bagaimana TMJ ini menahkodai JDT dari awal, membentuk JDT sampai sekarang gitu. Jadi ya tak lepas ya kalau kita cakap JDT, kita juga tak boleh melupakan sosok TMJ yang memang sangat berkontribusi besar untuk kesuksesan JDT ya. Sampai musim ini dari 4 perlawanan dari musim lepas belum terkalahkan ya Johor Darul Takzim. Sungguh sangat superior. Dan kita tahu juga bahwa lebih banyak apa ya, pencetak jaringan yang dimiliki oleh JDT ya. Walaupun tak ada sosok Bekson da Silva, tapi pemain-pemain yang lain ini mampu cover ya. Fernando Forestieri sudah cetak 3 jaringan ya kalau kotak silap. Arif Aiman, Hendrik Dos Santos, Diogo juga sudah 1 atau 2 dan asisnya 3 ya. Juan Muniz ya juga cetak kalau tak silap 2 jaringan. Bekson juga sudah cetak ya, walaupun Bekson sekarang mengalami kecederaan. Dan lebih bervariasi lagi memang untuk starting 11 yang ditunjukkan ataupun starter JDT musim ini. Jadi mungkin kalau kita tengok yang belum tergeser tuh Jordi Amat, Matt Davis dan juga Sihan Hasmi. Dari 4 match itu selalu starter ya. Dan Sihan dan juga Jordi Amat secara menit bermain mungkin yang paling banyak sementara ini dari 4 perlawanan. Oke, kaitannya dengan Tunku Mahkota Johor ya. Karena memang ya tak bolehlah kita menafikan apa yang sudah diberikan oleh TMJ. Baru-baru ini TMJ ya, ini ada 2 artikel. Yang satu itu dedakan kesukaran membina JDT dan yang satunya ini TMJ bagi ataupun kongsi cara kawal pemain di JDT ya. Karena tidak mudah juga ya ketika ada pemain-pemain besar, pemain-pemain ini berada dalam satu klub, bagaimana maintenance orang-orang yang superstar lebaratnya di bola sepak Malaysia ini. Oke, yang pertama dari Foket FC ya. TMJ kongsi cara kawal pemain di JDT ya. Pemilik Johor Darul Takzim Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar Ibni Sultan Ibrahim ataupun TMJ berkongsi cara bagaimana beliau mengawal pemain di klubnya yang terdiri daripada pemain berprofil tinggi. Dalam satu wawancara bersama Hot FM dalam segmen Backpass Hot, TMJ menegaskan beliau mempunyai cara tersendiri bagi memastikan pemain JDT senantiasa memberikan prestasi terbaik di atas padang dan tiada pemain yang bersikap diva dalam pasukan. Saya tegas dari segi prestasi pemain karena mereka menerima gaji yang besar. Ini udah bukan rahasia umum ya, bukan rahasia lagi ya. Oleh sebab itu mereka harus senantiasa mengekalkan tahap profesionalisme mereka ketika menjalankan tugas. Saya seorang yang demand mengenai prestasi, tetapi saya juga bermurah hati untuk menjaga kebajikan mereka. Kita akan mendapat perkara positif sekiranya kita tahu bagaimana kita nak menjaga orang yang bekerja untuk kita dan mereka tahu untuk membalas budi ya, kata TMJ menurut laporan NST. Jadi memang TMJ di sini menyampaikan bahwa TMJ sendiri ini orangnya banyak minta ya, banyak permintaan ya, demand lah ya, permintaannya banyak. Tetapi TMJ juga di sini orang yang bermurah hati ya. Apa yang diminta kalau mungkin
dicapai ya pasti yang diberikan juga setimpal ya. Salah satunya juga salary ya, kita tahu pasti pemain JDT salary-nya tinggi. Dalam masa yang sama beliau berkongsi kesukaran ketika awal mula mengambil alih JDT, di mana tidak ramai pemain yang mau menyertai pasukan itu karena tidak yakin sama ada TMJ akan kekal berada di klub ataupun hanya sementara. Kalau mungkin kalau macam saya yang tahu JDT mungkin 2 3 atau 4 atau mungkin ketika momentum JDT juara Piala AFC ya. AFC Cup pada masa itu tak tahu awal-awal bagaimana TMJ ini membangun JDT seperti apa gitu. Di sini juga disampaikan ya, pada mulanya tiada siapa nak menyertai JDT karena mereka bimbang saya akan berada di klub hanya sementara, sekaligus risau tidak menerima gaji dan kemudiannya berdepan masalah lain ya. Memang faktor gaji nih di Malaysia Liga Super memang dari musim lepas pun kita masih tengok hal ini terjadi ya. Dan mungkin itu juga yang dialami persepsi terhadap JDT ya di awal-awal ketika TMJ ingin membangun klub ini. Sukar untuk meyakinkan pemain untuk menyertai kami pada mulanya. Tambahnya yang turut mengatakan beliau mulai rasa berpuas hati dengan apa yang diraih sejak 2020. Sebelum ini TMJ menyokong usaha kementerian belia dan sukan menawarkan geran perdana untuk membantu naik taraf padang dengan rumput jenis Zeon Zosia di stadion setiap negeri. Ya, ini yang ingin disumbangkan untuk bola sepak Malaysia ya tentunya. Nah kalau di behrayan.com TMJ dedah kesukaran bina JDT ya. Mungkin ini yang tadi juga sudah disampaikan ya. Di balik reputasi dan nama besar Johor Darul Asim yang kian bertambah gah, pasukan itu sebenarnya memiliki rahasia pada awal penumbuhannya sekitar tahun 2013 yang lalu. Pemilik Tunku Ismail Sultan Ibrahim mendedahkan betapa beliau pada ketika itu berdepan kesukaran untuk membujuk pemain bagi menyertai misi merevolusikan bola sepak negeri Johor ya. Malah Tunku Ismail turut mengakui bahwa beliau tidak memiliki pasukan pemantau untuk memburu pemain tempatan. Sebaliknya mengenali diri sendiri pemain yang dimahukan dalam pasukannya. Gak pakai scouting ya beri pada masa itu. Pada tahun 2013 saya tidak kenal satupun pemain dalam Malaysia, tetapi sejak 2014 saya lebih kenal pemain dan mulai merekrut pemain. Tidak orang nak masuk JDT pada mula-mulanya dahulu ya, karena tidak keyakinan, mereka bimbang. Bola sepak adalah hobi sementara dan takut tidak dibayar gaji dan ada masalah pada masa akan datang. Oke, ya ini jadi perbincangan kurang lebih isinya tuh sama ya tadi yang disampaikan Vokat FC. Jadi apa yang sudah dibina oleh TMJ dengan dibina JDT ini yang dilakukan oleh TMJ ini, memang ya kita kalau tengok sekarang tentu sudah sistemnya sudah berjalan dengan baik ya. Tapi ketika memulai ya, apalagi pada masa itu JDT kan bukan ya pasti disampaikan tadi ya, pasti banyak yang ragu, ah ini apakah TMJ akan bertahan lama atau tidak, takut nggak mendapatkan gaji. Nah itu yang pernah dialami JDT ya, dari yang seperti itu sampai sekarang. Ini ibaratnya kayak di Liga Jerman ya, pemain-pemain besar di klub masing-masing pasti akan menuju ke Bayern Munchen ya. Begitu juga di Malaysia ya, nampaknya kalau tujuannya di pemain tempatan untuk di Liga Malaysia ya, tertingginya ya tentu ingin membela Johor Darul Asim sebagian besar mungkin ya, karena mungkin secara salary juga paling oke, secara facility tak perlu diragukan lagi ya. Walaupun mungkin player-player ini tahu ya ada kemungkinan ketika join dengan Johor Darul Asim ya, mungkin secara gelar akan lebih sering mendapatkannya, tetapi secara menit bermain apakah dijamin akan mendapatkan menit bermain tersebut ya, karena kita tahu kedalaman skuad Johor Darul Asim apalagi musim ini itu sangat-sangat berat. Nah itu bagaimana TMJ memang melakukan hal yang sudah terbukti bahwa JDT ini bisa established ya, atau istilahnya sustainable ya, bisa berkelanjutan terus menerus ya dari dulu ya. Dan sekarang kampanyenya JDT akan mengekalkan ya trofi Liga Super Malaysia untuk 10 kali kalau tak silap ya, 10 kali berturut-turut. Dan walaupun kita tahu juga TMJ cakap target liga itu tiga besar ya, hal-hal yang
dianggap itu terlalu rendah untuk penyokong dari Johor Lazio ya, karena kita tahu level JDT macam mana ya. 4 perlawanan aja ini sudah 17 gol ya. Dan yang menarik, beberapa laga ke depan JDT akan menghadapi klub-klub yang dikatakan sebagai pencabar musim ini. Nah, apakah ini akan makin mengkokohkan kampen JDT untuk menjadi juara musim ini, atau jawaban bagi para pencabar membuktikan bahwa mereka masih belum habis dan masih boleh memberikan cabaran JDT musim ini. Mungkin itu dulu video kali ini. Kalau ada kesalahan aku mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.